SMP tamat. 3 4 5 2 3 Syederalun Kejaksaan Negeri PIDI melakukan eksekusi cambuk terhadap 10 terpidana pelanggar kanun jinayat. Mereka diantaranya terlibat dalam kasus zina, ikhtilat, dan judi. Eksekusi cambuk dipusatkan di halaman Masjid At-Taqwa Simpang 3 PIDI dan ikut disaksikan warga yang umumnya adalah kaum perempuan. Saat giliran 3 terpidana dari 2 pasangan perkara zina dicambuk, terhukum tak kuat menahan sakit hingga harus diturunkan dari panggung. Satu lainnya tak hadir karena dalam proses persalinan. Yang kepada petugas medis untuk dapat mengambil tempat. Masing-masing terpidana mendapat vonis berbeda-beda, mulai dari 11 hingga 100 kali cambukan. Dari Sigli, Muhammad Nazar, Serambi On TV.